bina kerukunan ke depan. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa di pagi hari yang cerah ini. Kita masih sempat hadir bersama-sama mengikuti satu kegiatan yang cukup bagus. Ini satu lompatan yang cukup bagus. Bagaimana mengawal, bagaimana menjaga harmoni di antara umat beragama yang ada di Polewali Mandar. Apa yang disampaikan tadi oleh Kakang Kemena bahwa di Polewali Mandar ini salah satu kabupaten yang heterogen, majemuk berbagai macam suku, agama, tapi alhamdulillah harmoni di antara kita ini alhamdulillah berjalan kondusif dan masih terjaga kerukunan antar umat beragama. Ini satu upaya yang sudah cukup bagus dalam rangka bagaimana menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Polewali Mandar. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya memberikan apresiasi. Terima kasih banyak Pak Kakang Kemena, Pak Kasubag TNI. Satu momen tugas yang sangat bagus yang kita lakukan. Ada kegiatan sama silaturahim antara lembaga dan keagamaan. Dan ini yang harus kita rawat. Bukan hanya sekali setahun, tapi kalau perlu tiga kali sebulan bisa ketemu. Mungkin bisa difasilitasi oleh forum komunikasi umat beragama. Kalau kita selalu membangun silaturahim, saya yakin hubungan emosional, hubungan familiar itu akan terbangun. Walaupun ada di bawah ada sedikit, ya katakanlah gesekan kecil, tapi insya Allah kalau yang di atas semuanya bagus. Begitulah dalam kehidupan kita melihat beragama. Kadang-kadang kita melihat agama yang lain, kelompok yang berbeda dengan kita itu dengan jendela yang sempit, karena membacanya kita dengan kelompok itu terlalu sedikit, atau perjumpaan kita dengan kelompok itu sedikit. Melihat orang Kristen masuk di kampung kita, misalnya ini contoh saja ya, kebetulan kita mayoritas Islam, bawa Indomie, langsung kita anggap, wah ini kristenisasi. Kenapa tiba-tiba datang bawa Indomie di kampung kita? Padahal boleh jadi di dalam ajaran Kristen sendiri ada ajaran kasih yang ingin menyebar kasih sayang kepada